Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Hai teman-teman. Hari ini gue narik nih. Cuma narikin apa anak bini gue. Enggak sih. Video gue kali ini adalah gue mau ngajak jalan-jalan sore JJS anak bini gue tuh teman-teman. Mumpung lagi libur narik. Jalan-jalan kemana pun? Nyuci mobil. Nyuci mobil sama makan bakso. Nyuci mobil doang. Kasian abisnya gak pernah jalan-jalan. Abis bawa orang melulu. Jalan-jalannya katanya sama orang lain mulu katanya. Ya kan nyari duit ya. Sebenarnya hari ini genep. Seharusnya gue narik sih sebenarnya. Cuman berhubung hari ini hari Jumat, emang biasa jadwalnya gue libur. Jadi yaudah, akhirnya sore ini gue berniatan buat ngajak jalan-jalan aja nih, ngesek nih dede nih. Punya bocah di dalam mobil. Ini nih temen-temen nih, kalau ada bocah nih, kalau lagi nyopir, babanya digangguin mulu. Bahaya. Oh, kalau nggak diikutin nah, ya nggak boleh nangis. Ya seharusnya sih hari ini gue libur. Seharusnya hari ini gue narik karena genep kan. Cuman karena berhubung hari Jumat, gue libur. Jarang banget sih gue Jumat narik. Kenapa jarang? Malah hampir gak pernah kayaknya sih gue narik Jumat. Karena ya karena Jumatan. Terus juga karena Jumat itu waktunya pendek teman-teman. Terus juga kalau Jumat itu sore biasanya macet banget di jalan, jadi agak sedikit malas sih gue buat nariknya. Malah kalau misalkan gue narik, gue biasanya kan jalan terus, matas terus, paling berhentinya tuh pas sholat aja paling. Itu juga sholat, istirahat sebentar, jalan lagi. Itu setiap hari teman-teman jarang mangkal sih, jarang nongkrong gitu maksudnya kalau siap narik. Oke teman-teman, ikuti terus video gue. Kira-kira gue hari ini bakal kemana aja nih sama keluarga kecil gue tercinta ini. Oh iya, jangan lupa subscribe teman-teman ya yang belum subscribe, biar gue selalu eksis di YouTube, biar gue semangat di videonya. Yang pertama kita nyampe nih, kita cuci mobil dulu. Tapi kayaknya sih ngantri nih. Oh di sini? Iya. Ini di Bintara 11, ada di Cisti murah nih teman-teman. Rolik murah. Tapi kayaknya sih ngantri nih. Dek, mau jalan-jalan kemana, Dek? Hah? Dek, mau jalan-jalan kemana? Nyari makan, nyari makan. Ayamnya dua, paha. Sama ini apa? Sama kulit. Itu ayamnya goreng doang bang? Iya. Ayam goreng doang ya? Ayam
lagi dong ini. Ini jadi kalau mesen baru diulek banget? Iya, dadakan. Oh gitu, dadakan di Trambol ya? Mantep nih temen-temen nih. Oh gitu, jadi kalau mesen pedes banget bisa gitu? Nah, oh gitu. Pedes mampu cabai. Buset. Iya, kalau pedes gitu kan. Oh gitu. Iya, kita layanan aja. Iya. Jadi teman-teman nih kalau misalkan mau makan di warung ayam Pak Gembus ya? Iya. Ayam Pak Gembus nih sambelnya bisa request nih teman-teman nih. Pokoknya dari 1 cabai sampai 100 cabai bisa mesen lah pokoknya. Ya. Tergantung requestnya ya bang ya? Iya. Tergantung requestnya. Pedasnya semane kuatnya. Jadi gini teman-teman nih tempatnya nih, kalau teman-teman mau makan di ayam gepuk sambal bawang Pak Gembus nih, tempatnya enak nih, lesehan gini. Ini di Bintara. Bang, ini Bintara berapa, Bang? 9 ya? Bintara 9. Enak teman-teman tempatnya nih, lumayan. Jadi, Bang? Ya. Wis, mantap ini dia nih ayamnya nih. Minta es jeruk sama. Ini teman-teman nih. Wih, mantap. Sambalnya serem nih. Iya. Cabe jable semua nih, teman-teman. Cabe jable. Nah, tadi minta pedes. Cabai keriting, wah pedes banget nih. Cobain bun, enak. Kamu bilang tadi pedes banget gitu? Enggak, pedes aja biasa. Jangan deh, ini pedes deh, nggak boleh deh. Yang, aduh, oh duduk. Bahaya. Cobain ya. Wih sih. Enak bun, mantap, enak. Terusnya dia tuh pakai kacang ya? Nggak tahu dah. Tapi kacang medio. Tapi enak kan? Enak. Enak, mantap. Enak. Serem ya, ininya nih sambil. Review sebenarnya ini video bukan review makanan, tapi ngajak teman-teman buat jalan-jalan kali aja ya kan. Kalian mau yang belum pernah nyobain, mau datang nyobain, mari di Bintara ada. Bayar dulu teman-teman nih, bayar dulu. Oke, makasih bang ya. Jangan lupa nonton bang ya channel itu nih bang ya. Bang, makasih bang. Nih buat temen-temen yang mau beli sate ayam, sate kambing, pokoknya buat kekahan bisa nih kemarin nih. Ini maksudnya apa ya? Ini bukan buat kekahan nih bang? Nah, buat apa? Sunatan. Oh ini buat sunatan ya bang ya nih toh. Ya. Ya. Pokoknya temen-temen kalau yang mau beli sate di mari nih, belanja aja nggak apa-apa ya bang ya, asik nih. Doyan-doyan ngelawak abang nih. Oh ya kan, ini asli Madura bang ya? Asli Madura ya? Insya Allah. Tanya temen-temen tuh, gimana enggak laris dagangannya, sekali masakannya terus sekali bakar sate tuh, buset, ya kan? Oh, ini masih ada lagi nih, pesanan berapa bang? 2. Berapa puluh? 200. Oh, 200 tusuk, bukan temen-temen, 200 tusuk buat sunatan nih. Ini temen-temen yang belum sunat, kalau sunatan nih, pesan satunya dimari. Bintara berapa bang ini bang? Oh, Bintara 11, ya. Yeah. Pokoknya sebelah nama tempat gue nyuci mobil tuh tadi tuh. Oh, warung apa tuh? Warung sate Madura. Ayam dan kambing. Ini aja baru buka langsung bakar tuh, 200 tusuk. Pokoknya lokasinya di Bintara 11. Bang, masih nyutup enggak apa-apa, Bang ya? Hah? Enggak apa-apa ya?
boleh ya. Nah, asik kan abangnya kan, boleh kita masukin YouTube. Boleh ya teman-teman, jangan lupa nih mampir teman-teman ya, warung sate Madura ayam dan kambing nih, nih pentolannya nih tuh Cak Madur. Nah ini abang yang mesen tadi nih kan, mesen buat nonton bareng ntar buat Madura. Oh itu buat nonton bareng, mesen berapa terus tuh bang? 200 mantap. Tadi katanya buat sunatan bukan bang ya? Bukan. Oh, bukan buat apaan bang? Sunat habis sunat lagi. Jadi buat nobar bang ya? Iya. Mantap. Gimana bang sate di sini bang? Gimana? Rasanya enak nggak satenya nih? Ya lumayan sih, orang nggak ada lagi. Ya. Gak ada lagi. Gak ada lagi ya. Jangan bang. Ini berarti nih kalau udah begini biasanya langganan tetap bang ya. Iya. Tiap ya. Tiap hari kesini. Kalau tiap hari kesini tuh kata abangnya bercanda nih, enak emang bener satenya. Gue udah pernah nyobain juga sih teman-teman. Mantap lah pokoknya, murah meriah. Eh bang, murah meriah. Ya sekarang waktunya pulang. Kita nyuci mobil udah, terus makan ayam gepuk Pak Gembus juga udah. Jadi wilayah Bintara ini tuh tempat dulu gua jualan teman-teman, makanya lumayan banyak kenal tadi. Ya sebelum gua narik gua sempat jualan di sini, lumayan aja agak lumayan kenal. Terus juga selama gua jualan gua belum pernah nyobain makan Pak Gembus tadi ya, udah makanya sekalian mampir aja tadi nyuci mobil mampir. Kapan-kapan kita nyobain ke tempatnya ayam Kang Pabos. Anji ayam Pabos kapan-kapan ada di Pondok Kelapa. Oh di Pondok Kelapa ada? Oh gitu? Iya. Oh ternyata cabangnya ada dekat rumah teman-teman. Kita cek ke sana, kita reksek selanjutnya. Ntar kapan-kapan nih kalau sana jalan-jalan ya kan, kita coba kita mampir ke tempatnya Bang Anji ya bang, kita coba makan di sana Bang Anji. Namanya apa nih? Ayam Pakos. Ayam Pakos namanya. Ternyata ada dekat rumah. Terus hari ini mobil udah, makan udah. Jajan terus, belum? Jajan. Jajan ini jajan apaan? Jajan apa aja nih? Jajan apaan? Jajannya murah. Jajannya murah-murah aja ya, dari YouTube belum gajian soalnya nih, dari YouTube nih. Makanya tonton terus, subscribe yang banyak. Oh teman-teman, makanya tonton terus. Demi uang belanja. Tonton terus channel gue teman-teman, jangan lupa subscribe. Biar gue bisa ngejajanin bini gue sama anak gue. Bukannya kurang sih dari narik, cukup. Tapi? Cuman, ya kan kali aja. Kalau misalkan dapat gajian dari YouTube kan lumayan juga buat tambah-tambahan. Kalau nariknya rajin. Tuh, kan teman-teman. Sebenarnya gua itu nariknya rajin. Rajin? Sehari narik, libur 3 hari. Enggak, bohong, bohong. Narik, libur 3 hari. Jadi, gua itu narik itu setiap genep karena platformer gua genep. Kalau nomor gue genep, jadi gue narik itu selang-seling, genep narik, ganjil, libur, genep narik, ganjil, libur. Terus Sabtu Minggu, kadang-kadang gue full narik, kalau seandainya nggak ada acara keluarga. Tapi jarang. Tapi jarang katanya, karena banyak acara keluarganya. Jadi ya, semangat terus aja buat nariknya teman-teman. Kalau gue sih dibilang semangat, masih lumayan semangat. Makanya dukung terus teman-teman channel gue biar nariknya gue tambah semangat lagi. Biar gue bisa berbagi info tentang per-onlinean buat teman-teman. Itu lebih semangat lagi bikin videonya teman-teman. Ya walaupun kadang-kadang gue narik sehari, 3 hari gue libur. Karena capek kan, soalnya ya gitu. Habis narik gue kadang-kadang malamnya ngedit video segala macem. Jadi tidurnya udah agak pagi, besoknya istirahat. Emang sih kadang-kadang kalau udah kebanyakan tidur gitu ya udah males besoknya lagi gitu. Cuman kalau buat teman-teman jangan dicontoh ya, kayak gitu semangat saja nariknya. Pokoknya buat teman-teman yang satu profesi sama gua, driver taksi online, semangat terus. Mau itu ada cicilan mobil, mau itu enggak, gitu. Setiap orang pasti punya tanggungan masing-masing lah, punya kebutuhan masing-masing. Yang pasti sih kalau menurut gua, insya Allah cukup lah. Wow.
Kalau dari taksi online aja cukup. Asal, itu asal. Semangat terus nariknya, bismillah, dari rumah niat buat nyari rezeki buat keluarga. Ini bukan tausiah teman-teman, cuman saling mengingatkan. Share aja, sharing aja kita teman-teman. Udah mau maghrib nih, udah jam 6, bentar lagi maghrib, kita udah mau arah pulang teman-teman. Berhubung istri dan anak gua udah lumayan bahagia. Yang dari pagi hari ini malas masak, bukan malas masak sebenarnya, tapi nggak ada bahan-bahan untuk dimasak. Jadi kita memutuskan sore kita jalan-jalan. Sekarang nyuci mobil, nyari makan, sekarang udah kenyang. Nanti malam kalau lapar tinggal mikir lagi mau makan apa di rumah. Ya paling kalau seandainya lapar, kalau nggak manggil nasi goreng, kalau nggak tidur. Biar lapar hilang. Oke teman-teman, sekian dulu video dari gua. Dukung gua terus teman-teman ya, sekali lagi nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih teman-teman, dadah. Dadah dong, Nek. Dadah. Dadah itu sini, di sini, di kamera. Dadah. Itu ya kamera tuh, dadah.